Karina dulu ternyata ya. Oke. Ya, silakan Mas Helo, silakan langsung di bawah. Hendrik. Helo. Oke, nama yang baik saya sudah sebutkan, mohon untuk kembali saya masuk ke foto. Foto lagi. Oke, setelah foto nanti akan langsung sila ke sebelah sini ya. Fotonya harus pada posisinya. Iya. Waduh. Aduh ya. Alhamdulillah bisa ketemu Siti ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Ada yang mau ditandatangan? Iya, ini dia. Siti Humaria siap-siap ya sebelah sini. Oke, iya. Oke, saya. Oke, terima kasih. Ya, boleh langsung menuju sana, Ibu Yuli. Ya, sini lumayan. Ya, saya panggilkan untuk nomor pertama itu yang datang. Urutannya sesuai yang pertama datang ya. Oke, ya. Berarti sesuai dengan nomor urutnya ya. Oke, pertama itu saya siapkan 5 orang. Pertama itu Wulandari. Saya hormati dan saya ini suami. Saya balik kalau kita lihat di sini. Melakukan channel Jawa Baji Simplicity Indonesia. Dan Indonesia Rachel, yaitu partner saya, shareholder saya. Dan sekarang CEO di Simplicity Indonesia. Teman-teman media cetak, media elektronik yang sudah lama tidak ketemu, sudah kangen saya sama kalian semua. Juga semua lepas akhirnya yang hadir, tak dilupakan Siti Zona di Indonesia. Alhamdulillah. Saya sebetulnya rasa sangat-sangat gembira, terharu pun ada kerana peluang untuk sampai di sini ini satu peluang yang sangat-sangat indah bagi diri saya sebagai seorang usaha wanita dan juga seorang selebriti. Dan kehadiran saya di awalnya adalah untuk menghadiri majlis perkahwinan seorang guru saya, ya, Abu Yahabib Nopal di Sukabumi. Dan di kesempatan ini langsunglah Rachel, Rahel ya, Rahel dan juga ya staff saya di Indonesia mengharapkan agar saya mampir hadir di sini. Dan memang rasanya harus begitulah. Alhamdulillah dengan persiapan yang saya rasa tidak lama kan, sebentar aja kita bisa kumpulkan Siti Zones yang sudah hadir untuk meet and greet wartawan juga. Dan ini menunjukkan Anda memberikan komitmen yang tinggi. Saya tahu ramai yang datang daripada jauh yang sudah susah-susah untuk memastikan Anda semua hadir di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih banyak-banyak ya. Alhamdulillah Simplicity seperti yang diberitahu oleh Rahel, kita sudah, kalau di Malaysia sudah hampir 10 tahun. Alhamdulillah perjalanannya memang indah, ada cabaran, ada dugaan, tapi alhamdulillah kita bisa melaluinya. Dan impian saya untuk sampai di market Indonesia juga sebetulnya sudah lama sebelum ini, tapi kali ini sudah menjadi kenyataan apabila saya bertemu dengan Rahel. InsyaAllah doakan ya bisnes yang saya usahakan bersama dengan partner saya Rahel dan teman-teman dekat Indonesia ini berterusan dan kita bisa berada di market Indonesia sampai bila-bila. Amin. Cantik-cantik lah, kau punya keistimewaan tersendiri. Jadi saya tinggal lagi datang di sini untuk berfungsi sama-sama bareng-bareng. Ya bareng-bareng cantik. Saya juga mau belajar apa betul wanita Indonesia bisa tampil cantik, manis, menarik. Jadi kita berfungsi dan bertukar rahsia. Ya, karena kita punya tagline, Simplicity punya tagline adalah selaraskan cantikmu. Jadi
Ya cantik kita semuanya ya. Alhamdulillah sudah pun produk kita panjangnya apa ya? Produk Simplicity sudah pun berada di beberapa tempat. Contohnya di Watsons sudah pun berada di Jakarta, di Bandung, Transmart juga ada, di online juga ada, Shopee juga ada. Jadi rasanya tidak sukar untuk peminat saya ataupun pengguna Simplicity di Indonesia untuk mendapatkannya. Istimewanya Simplicity ini karena semua produk yang saya hasilkan itu saya hasilkan. Produk yang kita tampilkan ini adalah hasil daripada perbincangan dan idea daripada saya. Warnanya, teksturnya, packagingnya itu adalah pilihan saya untuk saya kongsikan bersama dengan wanita-wanita dan juga peminat saya di Indonesia. Jadi alhamdulillah kita halal dan yang penting kita, produk saya mengikut kesesuaian wanita Asia. Jadi tak perlu risau, ini sesuai untuk kulit yang macam mana, semuanya bisa dipakai.